Tuhan pun jawab dan tekan lagi. Tetapi semuanya tak kena. Akibat kebolehan yang melampau sangat. Tuhan pun menang dari ini. Kemudian setelah satu bulan pertama mereka berjalan. Kemudian selepas mengetahui syarat-syarat tersebut, syarat-syaratnya sebablah supaya ayah mendeklar kamulah kotak coki-coki yang ketiga kamulah bunyi ulang jiaw dalam gulungan mati poli. Yang keempat itu dari 8 biji pegelbakar dalam gulungan mayonis sebenar. Yang kelima itu cubofai 80 cucu satu yang usah dalam gulungan timun dan pokok ekonomi. Yang keenam itu cubofai 8 set dikecok dalam gulungan maju son. Yang ketujuh itu sewa air sablang ikan tepi tuan tepi. Setelah mendengar syarat-syarat tersebut, seorang muda bandang pulang ke istana. Maka Sultan Mahmud menyetujui kesemua ketujuh-tujuh syarat itu. Bertemu juga dengan putri yang dijemputkan, yaitu Putri Indonesia. Akan tetapi thank you.
Orang je tu. Kalau kita pilih pasangan tu, tak kisahlah rumah dia tinggal tak tinggal. Dan memang jodoh kita tu. Yeah.